Kocak, kocak, kocak. Ada 5 mobil di circle sini, sementara masih ada 17 orang dalam circle sekecil ini, gokil. 17 orang di circle sekecil ini, gokil. Coba tabrak lagi. Ropong bidik anti scope club. Tidak ada amunisi saat mengambil senjata. Ini kayak yang di Steam. Kalau misalkan kita ambil senjata kan biasanya harus di reload dulu. Dan ini yang gue tutup semuanya. Kalian cuma bisa menggunakan healing-healingan doang. Amunisi juga kosong. Oke, kita langsung gas. Simpan. Wah, ini bakal seru teman-teman. Kalian gak akan bisa mendapatkan senjata di custom room kali ini ya, karena kita tidak bisa looting senjata. Dan kita fun match sesuai dengan yang kalian mau ya. Kita fun match, kita bakalan gokil-gokilan nih. Coba gue lihat. Oke, udah aman. Kita langsung start aja. Oke. Oke guys, ini jangan heran kalau misalkan kalian nggak bisa buka pintu otomatis walaupun di HP kalian sudah, bang, udah gue set otomatis tapi nggak bisa. Soalnya itu fiturnya dinonaktifkan ya. Terus beberapa fitur lain tadi nggak aktif juga. Pokoknya kalau misalkan ini nggak ada senjata jangan protes karena ini event custom room. Tadi kalian yang minta fun match kan? Gak mungkin banget di Paradise Resort gak ada, Paradise Resort lagi bootcamp gak ada senjata tuh gak mungkin banget. Gak ada senjata beneran cu. Iya, mereka bingung gak ada senjata. Oke, fix, kita fun match gak ada senjata sama sekali. Oke guys, kita fun match gak ada senjata sama sekali. Iya, kita bakalan tonjok-tonjok gaming ya. Tidak ada senjata apa-apa di sini. Kalian hanya bisa looting first aid dan juga bendek ya, dan juga tas doang. Selain itu kan harus tonjok-tonjokan nih. Waduh, mantap. Yoi, pada ngapain di sini? Pada ngapain? Putus asa sudah mereka, nggak dapat apa-apa. Oke. Guys, dengerin, ini circle-nya. Ini lebih cepat daripada biasanya. Kalau biasanya itu kan butuh berapa menit untuk bisa merapat lagi circle-nya. Dan ini tadi gua share lebih padat lagi. Dia 2 kali lipat lebih cepat circle-nya geraknya. Jadi menurut gua yang paling penting sekarang itu kalian harus coba untuk ambil tas dan juga ambil face yang level 3, terus ambil first aid yang banyak karena first aid lah yang bisa menyelamatkan kalian di late game nanti ya. Iya. Pada ngapain nih tukeran baju nih? Geblek, kagak ada yang nyerang dong. Oke, kita akan cari orang-orang yang saling kejar sesuai dengan yang kalian mau ya. Kita fun match ya. Kagak bakal ada senjata. Lo mau di bootcamp, mau di Paradise Resort juga kagak bakal ada senjata. Wah, kalau ini sampai ada isinya kacau nih, berabe nih. Wih, ada. Oke, senjata hanya bisa ada dari flare gun doang. Nomor 80 sepertinya sudah dapat senjata, teman-teman. Hati-hati. Oh, fix ini. Selain dari airdrop, lo gak bakal dapat senjata sama sekali. Iya, yeah, 91 peluru. Harus berhati-hati. Oh, berarti kuncinya kalau ini nih harus bisa dapat flare gun. Kalau gak bakal dapat senjata apa-apa. Yalah, kagak mati-mati. Majuin aja kali, dia gak punya senjata. Hampir saja nomor 31, masih belum meninggal. Wah, asli curang parah nih yang punya dapat. Yang dapat airdrop curang parah nih. Cuman dia doang yang punya senjata. Kalian hanya boleh memanfaatkan senjata yang ada doang. Mobil misalkan. Atau kalau misalkan pengen dapat senjata ya dari airdrop doang. Selain dari itu kalian tidak akan mendapatkan senjata apapun ya, teman-teman. Asyap. Kita langsung ke bootcamp lagi. Di bootcamp pada ngapain nih? Kita kembali di sini. Ini kita bermain solo, teman-teman, by the way ya. Kita bermain solo tapi nomor 91, 92 ini satu mobil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 orang dalam satu mobil padahal kita bermain solo. Yeah. Oke. Okay. Coba untuk tabrak-tabrak gaming di sini nomor 71. Turun satu orang sebenarnya akan coba untuk tonjok. Oh, dia pindah ke bagi. Ini udah enggak muat lagi nih. Dia kayak anak sekolah. Kan anak sekolah jujur. Ini ngapain sih satu mobil 6 orang kami? Iya, satu berhasil dilindas, satu orang menggunakan motor.
ini hati-hati banget ya kalau ada di area squad-squad yang pakai mobil ya, atau player-player yang pakai kendaraan. Karena yang gak punya kendaraan gak bisa berlindung dari mana-mana ya. Kalau dia ketabrak meninggal ya. Hampir saja tertabrak nomor 69. Gila Genji. Lagi enak obrol baju malah dilindas. Lagian main battleground obrol baju. Pokoknya teman-teman kalian hanya bisa menggunakan senjata dari airdrop doang. Nomor 80 nih yang dapat senjata. Selain dari nomor 80 gak ada yang dapat senjata. Sebenarnya ini udah fair banget teman-teman. Karena kalau misalkan kayak biasanya kan kita fun match bang, tapi masih bisa pakai senjata, pasti akan ada yang rusuh. Nah, ini nggak akan ada yang rusuh kecuali kalau lo dapetin senjata dari airdrop. Karena senjata, selain dari airdrop nggak akan dapet senjata sama sekali. Jadi satu-satunya asupan senjata dari airdrop. Lo mau di Paradise Resort, lo mau di bootcamp yang rame lootingan juga kagak bakal ada lootingannya. Jadi kalau sejauh ini yang aku lihat ini nomor 80 nih yang udah pegang senjata. Ini dia dapet dari flare gun tadi. Yang lain sih kayaknya belum ada sih. Iya, yeah. Nomor 71, 69 ngapain nih? Tonjok-tonjokan kah? Iya. Iya. Oke, kita lihat masih 50 orang teman-teman. Sementara circle masih cukup besar. Apakah setelah ini circle akan lebih kecil lagi? Oke, circle sudah lebih kecil lagi. Ini serunya nanti kalau sudah di live game. Ini ada yang pakai airdrop nih. Oke, kita bakalan tes siapa yang berhasil duluan untuk mendapatkan airdrop di sini supply. Ini siapa aja yang dapat airdrop duluan yang dapat senjata nih. Kalau nggak dapat airdrop kagak akan ada yang dapat senjata. Iya. Satu orang doang nih mantap. Coba gua lihat dulu isinya apa. Kosong isinya. Kosong. Tapi tadi ada yang dapat. Oh, udah diambil. Pansan kosong. Udah diambil. Nomor 9 yang ambil AWM. Masalahnya AWM nggak guna juga kalau jaraknya deket-deket. Iya, ada loot drop baru nih. Ini yang nguasain pertandingan ya orang-orang yang buka loot drop doang. Coba kita lihat isinya apaan. Oke, dapat AUG sepertinya. Satu orang di depan barusan lewat, dibiarkan saja. Ah, ini mah serunya nanti guys kalau udah late game ya. Sudah deh, sambil nunggu late game, kita baca live chatnya dulu deh. Ini kalau udah late game nih kacau nih. Kalau udah late game kacau deh. Yang punya senjata paling cuma 2-3 orang doang. Selain itu gak dapat senjata apa-apa. Iya, ngapain mereka bertiga? Ngapain mereka bertiga? Circle sudah mulai bergerak lagi. Mereka harus segera bergerak ke circle. Waduh, detres dong ini tabrak-tabrakan. 3 orang tabrak-tabrakan rusuh di sini. Hati-hati. Tapi kalau misalkan kalian misalkan mereka ini turun dari mobil, bahaya ya, bisa meninggal dunia mereka. Panci only bang, ini aku belum nemu settingannya guys. Tadi sih harusnya bisa panci only nih, cuman ternyata nggak ada pancinya sama sekali. Mereka cuman bisa pakai tangan doang. Kecuali ini, kecuali ambil flare gun ataupun ambil airdrop, baru mereka bisa dapat senjata. Selain itu mereka nggak bakal dapat senjata apapun. Iya. Nomor 81 coba untuk masuk ke 8 masuk ke gubuk, kalau gak masuk ketabrak dong udah. Iya Detres, tidak berhasil. Ada aja sih. Gue baru nyobain soalnya. Ada custom room yang bisa di custom lagi. Custom room yang bisa di custom senjatanya. 31, ini kalau gak dapet kendaraan sih meninggal ya. Gila circle sekecil ini, orangnya masih 30. Gak ada yang pakai senjata kah? Oke, tawuran online sudah dimulai teman-teman. Ada satu yang menggunakan motor, menggunakan mobil saling kejar-kejaran ya. Iya. Ini kalau sampai circle terakhirnya di bukit, udah sih gak bisa ngapain sih. Waduh. Panci doang gak boleh senjata. Iya, harusnya sih tadi rencana gue sih panci doang teman-teman. Tapi gak ada pancinya tadi di settingan custom roomnya. Kalau gue disable, kagak ada apa-apanya. Wah, masih ada yang menggunakan senjata. Yang pakai senjata ini yang pakai airdrop, mau dibilang curang juga dia dapat airdrop juga, nggak curang juga sih teman-teman. Pokoknya itu aja, kalau misalnya mau dapat senjata berarti cuma dari airdrop doang. Selain dari itu kagak bakal nemu senjata ya. Yoi. Satu orang di sini dia tres nomor 69 masih bergerak-gerak. Bensin gimana cara ngeceknya gue ya? Gak bisa. Semuanya pada pakai mobil bang. Iya, kalau nggak pakai mobil meninggal mereka. Iya. Motor coba untuk masuk bergerak lagi. Waduh, kacau banget nih buru-buruan. Tadah, coba satu orang tertabrak barusan.
Oh, yang pakai senjata di batu. Ya benar sih, kalau di batu kagak bisa ketembak. Mereka berkumpul di satu titik sepertinya. Hati-hati, dari bawah ada yang menembak. Oh, berarti yang dapat senjata satu udah meninggal ya, tinggal satu. Tapi senjatanya diambil enggak? Gila, tawuran online, tawuran online, tawuran online. Ya, ini yang disebut dengan death race. Mereka saling tabrak-menabrak, tidak menggunakan senjata ya. Oh iya ya, berarti serunya ini kalau di late game doang, teman-teman. Kalau misalnya di awal-awal kayak tadi bete ya, looting semua. Ini mereka bingung nih, kalau enggak masuk mobil meninggal mereka. Atau di balik batu nih, nomor 39 pinter nih. Di atas batu aman. Kalau enggak di atas batu ketabrak. Yeah. Coba ditabrak dengan mobil merah, Dacia merah menggunakan bagian di depan, tidak kena sebenarnya. Awas keluar circle. Satu orang berhasil tabrak, enggak bisa. Udah sih ini kumpulan orang-orang. Kocak. Ya enggak bisa gerak lah mobilnya. Ini nanti kalau meledak satu meledak semua dong. Tabrak gaming lagi, masih belum meledak. Masih coba ditabrak gaming lagi. Gila, kasian nih yang pakai Dacia nih, kasian. Hati-hati, itu tayo satu udah mau meledak nih. Kalau saya meledak, meledak satu, meledak semua. Jah, keluar circle dong dia. Iya Allah. Oke, sudah circle terakhir, jadi mereka harus saling tonjok-tonjok. Ada satu orang yang menggunakan senjata, hati-hati, cukup berbahaya. Harus di end dulu penyakitnya. Waduh, tidak terkena. Tonjokan gaming lagi. Ada 5 mobil di circle sini. Sementara masih ada 17 orang dalam circle sekecil ini. Gokil. 17 orang di circle sekecil ini, gokil. Coba tabrak lagi. Iya, tumbang satu persatu. Iya. Aduh, cepat. Aduh. Ya, udah selesai kah? Wow, belum. Tiga orang masih tersisa dan ternyata nomor 69 yang memenangkan match kali ini. Gokil banget. Gila, 17 orang circle sekecil itu.